kita pakai ini ya, wafer nabati yang sangat disukai oleh udang maupun ikan ya. Kita coba di spot laut, nggak di muara lagi ya. Kita langsung lempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku semua, berada di rumah masing-masing ya. Kali ini kita mau pasang bubu payung di spot laut ya, bukan di muara lagi. Ini tepatnya di Pelabuhan Nilam ya, kita pasang di dermaga. Kenapa saya pakai masker? Karena banyak orang ya, jadi banyak droplet yang tersebaran di sini. Jadi kita masih menerapkan protokol kesehatan ya, masih tetap harus pakai masker karena apalagi kita ada virus monkeypox ya, di suspek jateng ya. Jadi kita pakai masker dulu karena di sini banyak orang ya. Misal kalau sepi sih enak banget ya, kita nggak pakai masker ya, lebih leluasa. Hari ini kita pasang dua bubu payung di spot laut, lalu kita menggunakan umpan wafer nabati ini ya. Ini targetnya kita yaitu udang dan ikan kecil. Biasanya umpan ini digunakan buat racikan ikan wader, ikan nilam, ikan tawes ya. Langsung kita coba ya kawan-kawan ya. Ini sudah mulai jam 8, mulai panas ya. Ini airnya pasang tertinggi ya, jadi 2,8 meter bagi pasang surut data sekunder di Surabaya ya. Jadi kita manfaatkan, kita langsung pasang dua bubu payung. Saya ini paling suka pasang dua bubu payung. Kita pakai ini ya, wafer nabati yang sangat disukai oleh udang maupun ikan ya. Kita coba di spot laut, nggak di muara lagi ya. Soalnya di muara banyak orang-orang mancing, jadi kita nggak ada tempat ya. Mumpung ini di spotnya di sini agak rame, tapi ya ada spotnya sih. Kita langsung pasang pakai dua umpan ini. Alim Tanji 4 SMTK. Alim Tanji 4 masuk. Ini saya banyakin kawan-kawan supaya banyak udang ikan yang masuk ya, biar tebaran semua nih, udang sama ikan. Ini sih enak ya baunya ya. Jangan dibuang sampah sembarangan di laut, biasanya pemancing di sini tuh buang sampah sembarangan ya. Kita taruh di sak dulu. Nah, taruh di sak dulu, baru kalau pas sampai rumah buang ya. Seperti itu ya. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya kawan-kawan ya. Karena kalau buang sampah sembarangan, bagaimana ikan mau hidup, udang ya kan? Pemikiran kan seperti itu ya. Ini sudah mulai panas sih kawan-kawan ya, spotnya ya. Kita nggak apa-apa, kita langsung pasang aja ini. Oke. Nah ini ya, mantap nih kawan-kawan. Ke sini umpannya ya. Oke, langsung kita pasang bubunya, kita lempar, kita saksikan ya bagaimana pelemparan kita. Langsung kita tonton aja ya, mantap. Oke kawanku, kita langsung lempar aja ya payung yang pertama ya, spot sini ya. Kita langsung lempar dulu.
dalam ya, payung ya. Kita langsung talikan di sini kan biar enggak kena arus ya. Kita pasang buku payung yang kedua ya kawanku ya. Kita lempar agak kesenian. Nah, yang satunya kena arus kan dia agak lurus ke sana ya. Dari SMPK masuk satu, SMPK masuk satu. Oke kawanku, dua buku paling saya sudah terpasang ya. Ini spotnya sudah mulai pasang tertinggi nih ya kawanku ya. Spotnya mulai airnya pasang nih kawan. Kita tunggu 1 jam nanti kita angkat ya kawanku. Wih, gila kawanku. Airnya sudah mulai pasang tertinggi beneran ini ya. Lihat tuh sampai airnya amber ke itu ya pesisir permukaan. Waduh, ini saya pulangnya gimana nih kawanku? Bisa-bisa motor saya ini berkaratan ya. Duh, ikan apa itu ya? Yang tadi lompat ya. Waduh. Ini sih bisa-bisa karatan ini kawanku kalau kita lewat pakai motor ya. Gimana nih, volume airnya malah tinggi nih kawanku. Aduh, gak bisa pulang apa bisa pulang ini ya. Apa kita terobos langsung kita cuci motor ya kita ya. Tuh banyak sekali ya ini ya airnya, volumenya tertinggi tuh. Gudang sampai dimasuki air semuanya nih kawanku. Wuhuhuh, airnya saya ke permukaan semua kawanku. Oke kawanku, kali ini kita sudah alarm 1 jam ya, waktunya kita angkat buku payung saya ini yang pertama ya. Ini sih cuacanya makin panas ya, jadi kita pakai ini ya buff ya supaya nggak hitam. Langsung nantinya kita bikin konten pakai chest strap dada aja, karena biasanya tadi panas jadi ada yang gagal merekam ya. Kita nanti nggak pakai tripod dulu, langsung kita angkat payung dulu ya. Banget ya kawan ya, nggak ada ini ya udang yang sama sekali yang masuk ya. Kalau biasanya di muara ada yang masuk nih kawan,
kok katanya masuk ya, kenapa ya? Waduh, kenapa ya ini ya, kok bisa ya? Jadi kok gak ada ya udang sama sekali ya masuk ya. Waduh, berarti ini umpannya apa kurang jitu atau bagaimana ya? Mungkin umpannya nggak disukai ya kawanku ya. Oke kawanku, jadi itu saja ya, kurang lebih mohon maaf, masih belum ada hasilnya ya. Jadi kita cuman zonk hari ini, kita nggak apa-apa, kita coba-coba dulu aja. Di spot ini terkenal ini ya, emang ya, banyak apa sedimennya ini ya. Langsung kita buang dulu aja ini umpannya, langsung kita ganti umpan. Kita pakai test trap dada karena cuacanya makin panas, jadi nggak bisa ya kita pakai tripod. Oke, jangan lupa beri dukungan channel saya berupa like, komen, kritik, dan saran, dan tentunya subscribe, juga nyalakan lonceng ya kawanku biar tahu video terupdate dari saya. Gagal lah kawan, masih belum ada sinyal ya.